Terdahulu, bekas isteri kepada pelakon Fiza Omar iaitu Mama Karim mendakwa anak perempuannya Wan Maryam tidak gembira sewaktu bercuti di Johor Bahru bersama ayah dan ibu tirinya baru-baru ini. Menerusi Instagram story Mama, usahawan ini dilihat memuat naik foto anaknya keseorangan ketika berada di Legoland. Menurut Mama, dia tidak mampu meluahkan apa-apa perkataan tatkala melihat foto Maryam bersandar di satu sudut seorang diri. Tambahnya, dia tidak terfikir bahawa anaknya itu tidak mempunyai rasa takut. Mawar juga ada memuat naik beberapa IG story menjelaskan keadaan sebenar dan ada menanyakan perkara tersebut kepada Maryam. Trouble. Trouble. Why trouble? Bukan trouble. Ni Maryam. Maryam. Lagi. Mau cari dek. Di. Mau panggil. Mau tengok. How many tengok? Dia tengok sebab Mama cari daddy. Then daddy sewa. Atau Mama nampak daddy. Lepas tu Maryam, Maryam buat apa? Mama buat apa-apa je pun. Kenapa Maryam alone? Maryam tak tahulah. Maryam sad ke? Maryam happy ke Maryam sad? Sad.